Dapat cupit. Nah. Oke, kita anuin si biru, guys. Donasi semuanya. Itu biru udah kujodohin pertama dia di SC. Menang, menangis ya. Menang, SC-nya. Kalian homo berdua. Hahaha, kujodohin kalian homo. Okay, halo guys, halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi ini kita tunggu-tunggu guys, yaitu mereview peran baru guys ya, Cupid. Kita langsung beli aja. Anjay, kita screenshot dulu guys. Nah, kalian adalah jodoh, Cupid bisa buat pemain jadi pasangan dan menang bersamanya. Oke, ini kayak Aluminium Alibnotis versi lebih beda guys ya. Oke, kita dapat peran baru, kita ambil. Sebelum itu kita pakai kartu dulu guys ya, kita pakai Cupid lagi ya. Kita ambil Cupid sebanyak 3 buat jaga-jaga ya kan. Lalu kita akan bermain ranked, apakah bisa dapat Cupid atau tidak guys ya. Kita let's go. Oke, halo guys, halo sobat fitnah, kembali lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi di video kali ini dapat Cupid, nice. Kita baru gimmick apa enaknya ya guys, gimmick ember kali ya. Cupid gimmick minum bagus juga sih harusnya guys. Oke, kira kita dapat Cupid ya. Scout, ada VT, ada WJ. Oke, cooldownnya sih awal-awal permainan agak-agak lama sedikit. Oke, kita anuin si biru guys. Kayaknya tadi ada bayangan deh. Tadi gue ngeliat bayangin monkey coy. Coba totek semua deh. Cian tadi di cafe kan, Cian yang mau jempol kan. Iya kan? Iya nggak Cian? Di cafe nggak sih mau jempol? Iya. Tadi ada bayangan coy, dua orang hilang. Pas gue MR hilang. Iya makanya gue tanya. Gak ada. Tuh bayangannya ke kiri bang. Cian kah? Jir gue tanda lope. Anjir kasih tahu pula sama si biru. Itu biasanya Monkey King kalau pakai jurus bayangan itu biasanya bayangan yang keluar tuh warna diri sendiri biasanya, tapi nggak juga sih. Siapa sini yang pengen punya pacar? Siapa sini yang pengen punya pacar? Ayo. Siapa sini yang jomblo? Yang jomblo siapa sini? Ayo. Anjay. Gua katanya. Apakah kita tandai Cian aja, guys? Kenapa orang-orang ini? Eliminasi semuanya. Wey, si putih kenapa ngejar-ngejar, hey? Ada apa putih? Putih mau ngapain? Putih mau dijodohin. Putih mau dijodohin sama si biru. Berarti mau dijodohin sama, oh sini gue jodohin aja sini sama biru. Lu SC kan, kan tahu nggak sih role Cupid itu gimana? Ya udah gas hijau lah kalau gitulah. Eh tapi hijau swiper phantom. Wah eliminasi semuanya berarti
Berarti ini gak, berarti ini impost dulunya guys. Yang ngewe kita udah lopen ya, udah lope. Kok eliminasi semuanya berarti? Itu gua yang benerin listrik ya anjing. Gue padahal jodohin SC. Ya gue aman, ya. Gue tim SC. Eh itu gue jodohin SC, gue tim SC. Kalau gue jodohin impos, gue bakal pilih impos. Ngapain lu kill gue? Gue kan ingin menang sama SC. Gue kan jodohin SC. Itu gue jodohin SC. Gak ngerti kayak guys main role cupid. Ini kayaknya kalau eliminasi semuanya itu seingatku guys itu memihak impos 1 SC 1 guys. Iya, impos 1 SC 1 itu autotextnya, autotextnya itu eliminasi semuanya. Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu kalian tempat top up yang termurah juga nih guys, salah satunya yaitu Smile One. Dan kebetulan Smile One ini lagi kolaborasi dengan Super Sus. Nah, untuk top up di sini gampang banget guys ya. Kalian tinggal klik aja link di komen ya, di deskripsi atau di komen. Nah, langsung kalau udah tampilan kayak gini, kalian langsung masukin aja ID dan email kalian. Jadi bukti transaksinya bakal dikirim ke email kalian nanti ya. Nah, jadi kalau udah langsung aja kalian pilih saja paket-paket promo Gold Star termurah ini guys. Kalian bisa pilih yang berapa aja. Kita bayar pakai dana guys, kita klik. Nah, kita tunggu. Kalau udah masuk ke dana kayak gini guys, langsung aja kalian masukin nomor dana kalian lagi atau nomor telepon yang kalian lagi, dan masukin PIN dana kalian. Oke, kalau udah kalian tunggu sebentar. Nah, di sini kalian tinggal pencet klik bayar di bawah ya. Pastikan saldo dana kalian cukup. Kalau udah kalian bayar, tuh pembayaran diamankan. Langsung pencet tutup aja. Nah, kalau udah kayak gini udah otomatis 100% berhasil guys. Udah ada logo centang-centang hijau kayak gini ya. Berhasil, Golden Star kalian pasti masuk. Langsung klik back to shopping. Cician ngejar-ngejar guys. Lah si putih mati. Nah, Cian impos kan bener. Cian impos guys ya. Kutil bogel mang. Ini Cian ini impos guys. Aku melihat coklat membunuh. Tadi Jo ngaku dokter, ngaku detek. Terus ngaku dokter. Ijo ini pentom kayaknya nih. Putih cintaku mati cok. Ini kuning di kill Cian guys. Ini impos, Cian impos. Ini biru SC guys. Biru SC. Aku jodohin. Eh anjing sorry, gue ngantuk cok. Lawak lu yang ngetri coklat, coklat aduh. Gue mencet reaktor itu anjing. Reaktor atas gak dibenerin, aduh. Kita harus buang semuanya nih guys. Tiba-tiba mati. Eh itu biru udah kujodohin pertama dia di SC. Ini kemungkinan kalau nggak ungu ore lo mati. Eh biru rollnya apa sih biru sebelumnya? Ini kalau misalnya di apa, siapa roll lu? Karena kalau udah dicupit lu masih bisa pakai skill. Lu SC-nya rollnya apa? Mungkin. Coklat swiper mau jadi bodoh-bodohin guys sama cupit guys. Padahal cupit ini harus. Nah kan bener oren. Oke ini tinggal buang-buang aja guys. Eh udah menang.
menangis ya. Menang, kalian homo berdua. Hahaha, aku jodohin kalian homo. Iya, anak lo ya parah ya biru. Biru parah sih. Oh, biru impostnya, gua kira cian impostnya anjir. Kebalik, cok. Parah sih biru. Wah, veteran 1. Spy 1. Oke guys, itu aja gameplay cupit. Kita merekrut 2, menjodohkan imp spy dengan veteran guys ya. Mereka jadi gay, jadi homo. Untung menang guys, mantap. Ini masih gameplay cupit pertama, aku langsung autoin, cok. Jadi gitu ya. Kalau tulisannya eliminasi semuanya, berarti itu kalian merekrut 2 orang yang berbeda guys, yaitu impos dan SC. Kalau misalnya tulisannya buang semua impostor, kalau nggak salah gitu, itu berarti kalian kalian menjadi cupid, menjodohkan 2 SC. Kalau kalian tulisannya eliminasi semuanya atau biarkan netral menang, itu berarti kalian merekrut SC dan netral gitu guys ya, atau impos dan netral gitulah pokoknya guys ya. Nanti kita bikin videonya. Oke aja guys, jangan lupa di like video dan komen. Silakan mau komen apa aja, gimana menurut kalian tentang role cupid ini, dan sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.